SLDN ni kita fokus pada tiga benda. Satu, technical competency. Dua, human and social competency. Dan ketiga, learning methodology. Nah, itu sangat penting. Sekarang ni semua water operator ni masih ketinggalan dan kita PWSA sedang giat melatih mereka. Bagi PBA, kita dah achieve 100% competent last year. Itu kami mengambil masa 3 tahun. Jadi kita sedang bekerjasama dengan kita punya regulator SPAN untuk memastikan operator-operator air pun dapat berjaya mencapai. Kita dalam proses melatih. Akademi kami ini dah ada reputasi di mana kita punya trainee sebelum lulus pun mereka tu dah dapat kerja dengan syarikat air yang lain. Orang dah booking. PBA bersama SLDN, pemangkin industri air negara. Hebat SLDN!